Ya guys, selamat pagi. Hari ini saya ingin menanam bibit durian. Nah, ini bibit duriannya. Ini bibit duriannya, tingginya kurang lebih 1 meter. Nanti kita akan tanam di kebun. Oke. Oke guys, kita langsung ke lokasi. Ya, kita sudah sampai di kebun. Yuk, sampai di kebun. Nah, ini bibit pohon durian. Ini bibit pohon durian jenis Musang King. Nah, Musang King ya. Musang King asalnya dari Malaysia. Nah, ini kemungkinan nanti akan berbuah kalau sudah berusia 3 atau 4 tahun baru berbuah. Oke, kita langsung aja tanam. Ya, ini kita sudah buat lubang untuk ditanam, kurang lebih 40 kali 40, dalamnya 40 cm. Itu tanah galiannya. Ini bibitnya. Nah, ini ada sekam bakar. Ya, sekam bakar. Dan ini NPK, NPK, NPK buah. Ya, nanti kita campur ke tanah galian. Oke. Oke, kita ambil sebagian, kita campurkan di tanah dasar. Oh, kita aduk. Lalu kita campur dengan sekam. Aduk lagi.
Lalu kita buka bibit. Lalu kita masukkan bibit ke dalam lubang. Ya, sudah masuk. Lalu ini tanah galian ini kita campur. Campur dengan MPK. Campur dengan sekam. Kita campur. Oke, ini sudah kita tanam. Kita buat gundukan. Terus atasnya kita taburi dengan MPK supaya subur, dapat tumbuh. Ini karena mungkin kita pasang penyangga biar lurus. Ini ada bambu, kita pasang penopang aja. Kita pasang. Biar dia lurus.